banyak, terus ya semakin banyak order kita juga punya semangat ngerjainnya gitu. Ya luar biasa kan. Mas Wai lebih mengarah ke warehouse. Kalau saya lebih mengarah ke line produksi. Line produksi dari ujung keluar invoice sampai ke handover vendor. Kalau Mas Wai dia lebih fokus ke kayak model transaksi, incoming barang, outbound barang keluar ke cabang-cabang. Jaga perharinya performansinya harus ada target. Nah itu berapa persen ininya toleransi kegagalan miss-nya itu? Nah itu kan ada angka 189. Itu berapa persen? Jadi, teman-teman, ini kan adalah kurir performance. Kalau udah 5% udah ditegur, ini udah 5%. Jadi kalau teman-teman merasakan bahwa ada pengiriman yang mungkin kurang lancar gitu ya, sesungguhnya setiap kurir itu ada performance-nya teman-teman. Jadi ada laporan semuanya ada di sini, jelas banget setiap kurir. Nah ini kita coba dengerin langsung. Hitungannya setengah hari terus harus diupdate. Nah, kita update-nya sore. Update-nya sore kan setiap hari pengiriman itu. Vendor ini kan mesti rekap juga kan. Mereka mesti rekap data suksesnya dia juga gitu. Jadi nanti kita terima feedback dari dia. Itu jenis pengirimannya kok ilat semua? Tergantung ini ya. Tergantung persediaan. Tapi kalau ada paketnya ilat dia harus ilat. Iya. Oke. Ada lagi? Coba Mas Rizal jelasin. Ada lagi bagaimana? Jadi semua itu ada sebenarnya masing-masing vendor punya lead time sih. Jadi gini Mas, untuk distribusi ini yang intens Mas Dede. Dede. Apa namanya Mas? Semanto. Dede Semanto. Dede Semanto. Jadi kalau untuk masalah pengiriman itu Mas Dede. Oh, ini dia. Di sini ada 4 supervisor. The man behind delivery. Mas Dede Semanto. Mas Dede dengan Mas Jaya. Jadi Mas Dede ini yang benar-benar ini ya, maksudnya sama kurir-kurir, performance semua kurir, semua di review ya. Kalau yang sering agak lambat atau komplain pasti di ini ya, tegur ya. Jadi begitu teman-teman, semuanya pokoknya dikontrol banget gitu. Apalagi sejak ada tracer kan. Ya, ada tracer. Benar-benar terkontrol gitu. Ini ya, tracer ini nah, ini ya, semuanya dicek ya. Tracer itu sangat membantu ya. Karena kan masing-masing ini sebenarnya punya lead time kan, beda-beda lead time-nya gitu. Kayak DKI, harusnya sih kalau untuk DKI 2 hari itu harusnya sudah sampai. Iya, ya, maksimal itu 2 hari udah sampai gitu. Iya, kan kita kadang-kadang gini. Ini yang top 15 terutama kalau kita dapat barang biasanya langsung kita cek-cekan tuh semua. Kamu udah dapat belum? Ah belum tuh, langsung kita komplain ke pusat tuh. Kok saya belum dapat barangnya? Nah itu 2 hari maksimal. Kalau misalkan nggak dapat, pasti besok udah nyampe nih harusnya. Ya, jadi nggak perlu lagi kita ribut-ribut. Aku belum nyampe gitu ya. Sebenarnya kalau nggak ada kendala harusnya sih untuk Jakarta ya 2 hari itu maksimal. 2 hari maksimal ya. Mari kita wujudkan itu ya, Mas Dede ya. Oke. Siap. Thank you ya. Kan suka sebel tuh banyak yang pada bandingin sama JNE lah, Tiki lah gitu kan. Jadi Oriflame kita menuju pokoknya lebih cepet deh gitu. Makasih Mas Dede. Ya. Makasih. Ini kita lagi di atas teman-teman. Dan kita bisa lihat ini seberapa besarnya. Wow. Dan ini kita masuk ke ruangan. Ini ruangan apa ya, Mas An? Ruang CC. Yang baru pindah ini. Oke, ini loh ruang CC teman-teman, di mana semua teman-teman setiap komplain, setiap telepon teman-teman semuanya itu dihandle di sini. Jadi kita punya yang namanya tuh, ini teman-teman. Jadi pada saat teman-teman ada komplainan CC, ini ada ruangan khusus untuk customer care kita ya. Kalau dulu kan customer care ada di Oriflame,
Sudirman nih teman-teman. Tapi kali ini sekarang sejak adanya OIC Jakarta, itu ada yang ku kenal di sana. Ya, jadi sejak adanya OIC di Jakarta, maka CC-nya kita semuanya dipindahkan ke ya, sini. Ya? Yes. Sekarang kita pulang. Yuk. Mau makan kan? Kita pulang ya. Yes. Nah, sekarang kita mau pulang dulu, guys. Ya, aku enggak bisa lihat kamu yang ambil. Ini saya snack-nya enggak ini. Jadi mereka lah semua sisi online kita yang membantu kita semua. Oke. Okay. Yuk. Ini Pak Reza nih. Dirimu kan bosnya? Kata orang-orang. Kata orang-orang ya. Kata orang-orang seantero Indonesia. Ini dia Pak Reza yang menjadi kepala bagi tim CC. Ini lebih maju lagi ya, kan? Doain ya, supportnya semua. Yes. Oriflame World Class Service. Hari ini kita punya kejutan di meeting kita. Kejutannya adalah kita memanggil Global Director Customer Service. Untuk hadir di Jadi teman-teman bayangkan sebegitunya loh Oriflame Indonesia ya. Oke, sekarang kita mau pergi untuk makan siang katanya. Ya. Mari Pak, terima kasih.